Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Marzuki Official 4802, dimana kali ini saya akan kasih tahu lagi cara membuat font atau gaya tulisan di Temp Store Oppo dan Realme secara gratis. Dan inilah tutorialnya. Sebelum masuk tutorialnya, ada baiknya tekan tombol subscribe, tombol like, dan notifikasinya. Langsung saja ke tutorialnya. Pertama-tama kita download aplikasi di Play Store yang namanya aplikasi SetEdit. Kita cari saja, kita ketikkan SetEdit, dan inilah aplikasinya. Jika teman-teman belum download, silakan download. Aplikasi ini ukurannya tidak besar, hanya berapa KB-an saja, tidak menyampai 1 MB. Karena saya sudah download, berarti tidak download lagi. Sebenarnya kita back, lalu kita buka Temp Store. Lalu kita cari font yang kita inginkan atau huruf yang kita inginkan. Cari yang Rosemary Hello. Lalu kita tekan uji coba. Langsung uji coba gratis 5 menit. Telah diterapkan. Lalu kita buka aplikasi SetEdit yang sudah kita download tadi, teman-teman. Kita cari Persis Sis Trial Font. Lalu kita tekan edit value menjadi 0 lagi. Tada. Jadi semua font saya jadi gratis dengan cara ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.